Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial dan menjawab pertanyaan yang masuk di kolom komentar saya ya, terkait dengan cara mendapatkan mutiara di game legendary Fish Hunter ini ya. Nah, banyak dari kalian yang berkomentar apakah bisa. Oke. Sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya, jangan lupa kalian klik subscribe ya untuk mendukung channel ini. Like jika kalian suka dengan videonya dan share. Share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian tahu karena berbagi itu indah. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan updatean terbaru dari saya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, jadinya di sini cara untuk mendapatkan mutiara di game legendary Fish Hunter ini, di sini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan cara mendapatkannya tersebut. Nah, jika kita ingin mendapatkan uang ya, uang terlebih dahulu ya. Nah, kita itu nanti bisa menyelesaikan tugas ya yang ada di sini atau misi atau side quest yang ada di sini ya. Nanti kalian itu akan mendapatkan uang ya untuk reward dari kalian itu mengerjakan misi-misi yang ada di sini ya. Nah, dan juga untuk mendapatkan uang secara gratis, kalian itu nanti bisa menonton iklan yang ada di sini. Di sini ada uang gratis setiap kalian tuh menonton iklan. Nah, jadinya pertanyaannya sekarang, apakah bisa mendapatkan mutiara secara gratis seperti uang ya. Nah, di sini belum ada fitur untuk mendapatkan mutiara secara gratis ya. Yang ada di sini hanya top up saja ya. Oleh karena itu di sini saya menyarankan kepada teman-teman, jika kalian itu nanti ingin mendapatkan secara gratis, kalian itu bisa menggunakan mod ya. Tapi saya tidak menyarankan kepada teman-teman untuk menggunakan mod karena tidak efisien kita bermain game ini tanpa menggunakan mod ya. Oke, semoga bermanfaat informasinya. See you next time and bye.